dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nabi menyatakan innama mathalu jalisi salih wa jalisi suka hamilil miski wa nafikhil kir. Perumpamaan sahabat, teman duduk, bukan sekedar kenal, beda ya, teman duduk dengan kawan biasa. Teman duduk berarti kita sudah saling tukar pikiran, sudah saling curhat, kebanyakan pergaulan kita bersama dia. Kata Nabi, perumpamaan teman duduk yang baik, yang soleh dengan teman duduk yang tidak baik, itu seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Kalau kau bermain dengan tukang penjual minyak wangi, kata Nabi, iman yuhdiyak. Bisa jadi dia akan menghadiahkan untukmu satu botol minyak wangi. Ya. Tapi saya bukan penjual minyak wangi, dokter, maka enggak saya hadiahkan. Tapi insya Allah nanti kalau ada minyak wanginya. Jadi dokter, yang kedua kata Nabi, wa imma anta bta'aminhu. Andai kata dia tidak memberikan hadiah kepadamu sebuah satu botol minyak wangi, paling tidak kamu bisa membelinya. Dan minimnya kamu bisa mencium bau yang enak. Demikian juga kalau kita bermain dengan orang saleh, orang berilmu. Awal-awal mungkin kita agak ya sungkan atau sedikit terkekang. Yang tadi yang mau rokok, aduh enggak bisa nih. Udah 2 jam nih enggak berasap. Mulailah tercegah. Berikutnya kita sudah mulai mencintai kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dan bisa jadi setelah itu kita akan mengikuti dia. Paling minimnya kita tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasanya kita lakukan kalau kita berada di tengah-tengah teman yang sama dengan kita. Itu paling minim kebaikan. Kita bergaul di depan orang yang saleh. Sedangkan kalau kita bermain sama teman yang tidak saleh, kata Nabi, seperti kita bergaul dengan pandai besi. Bisa jadi dia akan membakar bajumu, sengaja maupun tak sengaja. Atau paling tidak kamu mencium baunya. Analoginya, kalau kita bermain dengan teman yang buruk, ya bisa jadi kita akan jatuh kepada maksiat yang dia lakukan, zina, sabu, ya narkoba dan semisal dengannya. Atau paling tidak kita sudah mulai mencintai maksiat yang dia lakukan walaupun belum. Ya itu sudah membuka pintu untuk kita akan melakukannya di kemudian hari. Dan paling minimnya kita melihat kemungkaran dilakukan di depan kita tanpa pengingkaran dan kita sudi, maka dosa kita sama dengan mereka.